Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Toko Vita Toys. Hari ini kita akan review mainan tobot, jenis-jenis tobot ya, yang ada di Toko Vita Toys. Buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, ayo cepat-cepat like, komen, dan subscribe ya, dukung channelnya kita Toko Vita Toys. Buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kelancaran dan kesuksesan, amin. Langsung aja ya, kita hari ini cuma review jenis mainan tobot yang ada di Toko Vita Toys hari ini. Macamnya tinggal apa aja. Ada tuh Star Rider Tobot 5, series 5. Terus ini juga Tobot series 5. Terus yang sebelahnya ada Transformation 3. Dan sebelahnya lagi ada robot Deformation polisi ya. Wah, keren banget. Langsung aja ya, kita review satu persatu. Ini ada 2-in-1, yaitu dari Star Rider ya. Nih, keren. Tobot 2-in-1 dari Star Rider. Ini bisa jadi robot dan mobil ya. Nah, ada varian warna biru, merah, hijau juga ada. Pas hijaunya ini lagi kosong ya teman-teman. Ini robotnya sangat keren ya penampakannya. Dan ini penampakan warna merah, warna hijau masih habis, stoknya belum datang. Dan ini ada tobot series 5. Nih, besarnya hampir sama Star Rider yang tadi ya. Nih, bisa jadi robot. Nah, ini berarti ini yang polisi. Nih, bisa jadi polisi. Tobot 5. Ada tobot 5. Ini juga ada tobot 2. Nih, ini sangat keren ya. Ini dia bisa berubah jadi excavator, dan dari excavator bisa berubah jadi robot. Ini sangat bagus barangnya ya. Ini sangat keren, bagus. Soalnya ini buat kado, sangat cocok. Rekomendasi buat kalian ya. Dan ini di sebelahnya ada Transformation. Ini yang baru. Nah, tadi juga baru. Cuma yang ini belum, baru belum di review ya. Nih, robot Transformation warna kuning, dia bisa jadi mobil balap. Cuma kardusnya aja yang bagus nih ya. Sangat lucu. Ini ada petunjuknya. Sangat keren ya. Dan ini yang terakhir agak besar, Deformation ya. Ini tobot bisa jadi polisi, mobil polisi. Ini juga paling laris juga. Yang kita review tobot ini semua yang paling laku dan laris ya. Soalnya sangat
mudah buat dibungkus buat kado ya. Gimana teman-teman buat reviewnya hari ini? Ada banyak macam-macam tobot yang kita review hari ini ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu buat reviewnya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya kita Toko Kita Toys ya.